Setiap orang pasti punya penyesalan, buah dari kesalahan. Ini adalah kisah seorang laki-laki yang selalu membuat onar bersama teman-temannya. Dari hobinya yang suka ngebully orang. Jari manis loh, jari manis nih, jari manis. Cewek lu mana, cewek lu? Tugas kita belum nih, tugas. Gimana sih? Duit cuma 62.000. Sampai dia harus melawan orang tuanya sendiri. Siang, Bu. Siang, Excel. Saya mau memberitahu beberapa catatan dari Bu Excel. Gak apa-apa, Bu, sudah biasa. Tercantum beberapa catatan pelanggaran-pelanggaran yang Excel buat Bu selama bersekolah di sini. Banyak sekali guru yang komplain tentang pelanggaran yang dia buat. Contohnya, sering banget pacaran di sekolah dan dia tidak konsen tentang pelajarannya. Dia juga sering kabur saat pelajaran dan beberapa kali tertangkap bahwa dia bawa rokok ke sekolah. Itu benar, Excel? Enggak. Kamu gak benar-benar nanya kalau aku kayak gini? Kenapa gak nyangka? Kamu gak pernah nunjukin sikap ini di rumah. Yang ngapain juga aku nunjukin ke Mami. Pak Ujian. Kenapa kamu kerja kayak gini sih, Excel? Gak tau. Maafin sikap anak saya ya, Bu. Ya gak apa-apa, Bu. Nanti kita bisa bicarakan lagi untuk bagaimana menangani anak ibu. Ada yang mau disampaikan lagi gak, Bu? Terhadap saya. Oh, tidak ada, Bu. Cuma saya mohon perhatiannya. Excel, kamu dengar dulu. Enggak, ngapain? Capek aku begini terus. Masuk, jawab. Kalau gitu, saya masih ada banyak keperluan lain. Saya pamit pulang dulu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Terima kasih, Bu, atas kedatangannya. Setiap agama, gak ada kan yang menganjurkan untuk melawan orang tuanya sendiri. Mereka selalu menurut siapa saja yang merugikan diri mereka sendiri. Terus siapa lagi yang menangani? Gue gak tau, bukan gue. Padahal, harusnya kita belajar tentang toleransi. Iya, bos.
Jadi gimana kalau kalian? Oh ya. Pada bagian ini, seharusnya Stephanie sudah bertindak baik. Hanya saja. Gue tahu deh, perbuatan gue tuh salah dari kemarin. Jadi gue minta maaf sama kalian. Kamu bisa ikut perang kita? Bisa lah. Sampai. Temenin kalian dong. Meskipun sudah diberitahu banyak, tapi dia tetap si keras kepala. Halo, yuk, lu gimana? Kan sudah tetap sih, kan? Gue lagi bingung terus nih. Apa gue lagi ada masalah yang mata tiba-tiba? Ya, gimana yang datangnya? Lanjut Stephanie, dia kemakan gengsi. Dia nggak mau mengakui perbuatan baiknya itu. Ini bukan awal dari kehancuran kok. Hanya saja setelah hari itu semuanya sepi. Axel harus menerima kenyataan bahwa ibunya meninggal. Axel sadar bahwa sekarang yang ia miliki adalah teman-temannya. Teman baiknya maupun teman yang dulu ia sakiti. Sekarang semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Penyesalan adalah teguran Tuhan untuk menjadi lebih baik.